istimewa hanya di TV3. Baik, terima kasih kepada anda. Kita terus saja bersama dengan dua tetamu saya yang dah lama tunggu kesian. Okey, untuk bincangkan satu acara ini yang dinamakan UKM Convo Liran MTB Mini Jambori 2011. Wah, panjang sekali nama acara. Tapi kita mengharapkan juga panjang juga jarak dan acara yang akan diadakan ini. Baik, di sebelah kanan saya Encik Bisha Ruzi Omar, seorang pegawai sains kanan. Betul. Di UKM. Okey, apa khabar? Sihat. Memang nampak sihat. Okay. Baik, di sebelah Encik Bisha Ruzi adalah Encik Chanson Lau, betul tak? Yes. Manager Marketing for Liran. Betul, eh? Okay. Baik, okay, terangkan kepada kami, UKM Convo Liran Motorbike Mini Jamboree 2011. Banyak sekali acara berbasikal sekarang ini. Kita tengok sekarang ni memang acara berbasikal merupakan salah satu daripada acara yang tertarik oleh ramai peminatnya. Baik. Tujuan utama kami mengadakan acara berbasikal ini adalah untuk mempromosikan beberapa hotspot di UKM, antaranya ialah Pesta Komu sendiri yang akan berlangsung pada 22 hingga 27. Baik. Yang kedua adalah pepatah pintar UKM, di mana anak-anak yang pintar berada di situ. Semua tak tahu sebenarnya berada di dalam UKM. Oh. So, dia merupakan salah satu kita punya checkpoint. So, yang ketiga adalah hutan berikat alam. Banyak khazanah flora dan flora di sana. Yang keempat adalah ladang bangi. Yang kelima adalah persekitaran kampus. Oh. Okay. Baik, jadi Encik Chanson, anda dari Roda Link, eh? Ya. Jadi tampil untuk membantu UKM. Jadi kenapa agaknya anda datang untuk membantu mereka? Yeah, first of all, because one of our mission actually is we want to encourage this cycling as a healthy living lifestyle. Mm. So that's why I think it's a very good opportunity that you know, we can work together. Mm. So we become one of their panel, you know, to support them, you know, in the cycling needs. Yeah, so this is the reason why we know we are partnering with them. Oh, okey. Jadi terima kasih ya kerana membantu mereka-mereka yang cukup meminati sukan mountain bike ini. Jadi kenapa agaknya UKM memilih sukan berbasikal tidak sukan yang lain? Ini merupakan kali pertama UKM mengadakan jamburi, iaitu jamburi berbasikal. Okey. Dan kita tengok trend sekarang ini, basikal merupakan, dan kita ada jago-jago Malaysia, Atleta Azizul Hasni dan Abdul Manan tadi. So saya rasakan basikal merupakan salah satu event yang baguslah untuk kita anjurkan supaya kita dapat membawa warga Bandar Baru Bangi dan juga warga Malaysia ke kampus UKM. Oh, okey. Jadi ini satu lagi acara yang mungkin memberi peluang kepada anda yang meminati sukan mountain bike. Jadi bantuan yang bagaimana agaknya Roda Link ataupun Leran sendiri akan berikan kepada peserta-peserta yang terlibat dalam UKM Jambore ini? Okay, basically we are coming in as a sponsor, so we are especially like you know, consider sponsor some of the lucky draw items. Mm-hmm. Yeah, for instance like our Liran One Malaysia bike. Mm-hmm. Okay, and then also you know some of the accessory and as well as you know the some of the goodie bags. Oh, okay. Yeah. Berapakah kategori yang akan diadakan nanti, Bisha? Sebenarnya kita ada empat kategori. Okay, yang banyak. Pertama terbuka lelaki. Okay. Yang kedua terbuka wanita. Yang ketiga veteran, dan yang keempat yang menarik sekali ialah APT dan APTS. Kita nak mahasiswa supaya boleh berbasikal dan juga mungkin sekali nanti boleh pergi ke pertandingan Misti Dunia yang sekarang di Shanghai. Ya. Jadi okey, Bisha, kalau kita melihatkan perkembangan sukan di peringkat APT APTS sekarang ini begitu membara, begitu besar, begitu banyak. Jadi tahniah juga kepada IPT dan IPTS khususnya UKM yang tampil dengan acara yang sebegini sebagaimana anda dapat lihat di kaca televisyen sekarang ini. Jadi pada pandangan Bisha sendiri, apakah ini sebenarnya memberi satu peluang untuk melahirkan seorang atlet di peringkat negara kita Malaysia ini? Sebenarnya memang kita target UKM bakal melahirkan seorang atlet negara. Okay. Di mana kita sebenarnya kita dah berbincang dengan Persatuan Lumba Bisikal Selangor. Mm-hmm. Di mana kita mungkin akan menjadikan UKM salah satu daripada tempat pertandingan antarabangsa di hutan pendidikan alam. Oh, okey. Baik, Mr. Chanson, kalau kita perhatikan basikal sangat mahal. Eh? Sangat mahal. Saya tak tahu harga di Roda Link bagaimana, tapi kita harap berpatutanlah. Okey, bagaimana pandangan anda for your point of view, apakah ini satu bebanan kepada mereka memiliki basikal ataupun mungkin ada cara yang lain untuk mendapatkan sebuah basikal mungkin dengan kadar harga yang rendah tetapi berbaloi? Yeah, okay. I think this is one of the very common questions. Yeah. Basically, nowadays, just want to share a very simple view. Bicycle actually has come into consider a very wide range. Yeah. So actually, there are, you know, it depends on which level you would like to come in. Right. And definitely, you know, actually you can choose one of the
suitable bike that actually, you know, most suitable for you. Like Royal Darling, that what we offer, actually we offer many brands. Well, besides our home brand, Liran Polygon, we also are the distributor for many other European or overseas brands. Mm-hmm. So from there, actually, you know, if you come to our shop, actually, definitely, you know, we can recommend, you know, the suitable bike that for individual. Mm-hmm. Yes. Okay, Bishak, mungkin ada juga yang bertanya melalui Facebook saya, mungkin kadang-kadang tak faham Jambori dan juga seperti apa yang dapat kita lihat ini. Apakah perbezaan yang mungkin mereka di rumah nak tahu sekarang? Jambori inilah kita mengumpulkan peminat-peminat berbasikal, okay, datang ke satu tempat untuk mereka menghabiskan daripada satu checkpoint ke satu checkpoint sampai habis. Dan biasanya pihak penganjur menyediakan media finisher dipanggil, okay, di mana jika mereka menghabiskan di situ, mereka akan mendapat media finisher. Dan biasanya MTB ni, motorbike ni, dia ada hadiah sebenarnya, 1 hingga 10. Dan kita sebenarnya di UKM ni, kita membawa beginner dalam rider, that's why kita nama Mini Jamboree. Mungkin minggu lepas